Chelsea sukses mengamankan singgasana Liga Inggris. Anak asuhan Jose Mourinho membuktikan London berwarna biru pada akhir pekan lalu. Tak tanggung-tanggung, musuh bebuyutan sekota Tottenham Hotspur digasak 4 gol tanpa balas. Tak hanya di Stamford Bridge, kegembiraan besar pun tumpah di G-Sports Center, kawasan Gajah Mada, Kota Padang. Ratusan anggota Chelsea Indonesia Supporter Club mengirim doa menjelang eksekusi penalti Eden Hazard yang menghasilkan gol kedua tepat 1 jam setelah pertandingan dimulai wasit Michael Oliver. Ragam pola tingkah ditunjukkan para supporter, termasuk memoles kulit ala seragam Chelsea. Mereka bersuka seiring digelarnya gathering CISC se-Sumatra sekaligus peresmian CISC Chapter Padang. Gathering di Sumatera ini gathering untuk semua regional CIC di Sumatera yang pertama kali dilakukan di tahun 2014 ini. Nanti akan ada gathering-gathering lain di Sumatera. Main Sabtu tengah malam hingga Minggu dini hari tak menghalangi True Blues hadir hingga usai pertandingan. Apalagi kemenangan saat derby menjadi pencapaian yang layak ditunggu. Antara Hotspur, karena tahu Hotspur itu salah satu musuh dari Chelsea. Jadi ini merupakan suatu kemenangan yang menyenangkan. Walau masih dibayang-bayangi ketat oleh 3 pesaing lain, namun para fans fanatik ini optimistis Chelsea akan tetap memimpin dan menjadi juara. Ya, alhamdulillah, klub yang saya banggakan dan menang 4-0 di derby London, dan saya memang sudah yakin bahwa Chelsea akan menang. Untuk di posisi puncak ini, saya yakin insya Allah Chelsea akan berada di puncak sampai akhir. CISC larut dalam bahagia. Tapi, akankah lagu gembira seperti ini kembali terdengar usai Chelsea dijamu Cardiff pada partai terakhir 11 Mei nanti? Rahmatul Fauza, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.